Rasa nak berhari raya itu dah makin dekat. Alhamdulillah kita berada di hampir di penghujung Ramadan ini. Tinggal lagi seminggu lagi. Alhamdulillah. Tetapi debaran perbualan di kalangan penyokong-penyokong bola sepak negara tetap tidak ketinggalan memperkatakan tentang ketibaan kembalinya saingan Liga Bola Sepak Tempatan untuk lepas pusingan yang kedua. Bagaimana Aina melihat nanti perjalanan yang berbaki separuh ini? Semestinya rancak dan pitch side juga akan terus bersemangatlah untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk peminat-peminat bola sepak tanah air. Dan segmen Ali-Ali pada malam apa yang menarik agak? Pada malam ini kita ada cerita pasal Mora, pasal Kelantan hilang mata dan pasal Arif Farhan dikatakan lari. Lari daripada kem latihan. Yang itu akan saya update sekejap saja lagi. Itu akan dikupas dan akan disampaikan oleh Aina Suzaili nanti. Baik, apa yang nak kita bincangkan malam ini sudah tentunya Liga Bola Sepak Tempatan kembali lagi. Dan kemeriahan kerancakannya sudah tentulah akan dapat terus kita rasai hingga ke penghujung tahun 2017 ini nanti. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami dalam Scoreboard Extra Time TV 9. Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar? Peminat-peminat bola sepak negara, baik minggu ini giliran saya untuk bersama dengan anda selama satu jam untuk bawakan satu topik yang pastinya terus akan menarik perhatian anda di Scoreboard Extra Time pada malam ini. Kita nak menjaga tentang ketibaan kembali Liga Bola Sepak Negara selepas Aidilfitri ini nanti dan sudah pastilah debaran yang semakin dirasai oleh peminat-peminat, penyokong-penyokong sudah mula memperkatakan pasukan mana agaknya yang bakal dinobatkan selaku juara Liga Super, juara Liga Perdana dan siapa pula yang akan mara ke pentas akhir Piala Malaysia untuk musim 2017 ini. Yang pasti perubahan pemain dan pucuk pimpinan juga bakal menghadirkan banyak lagi aksi-aksi yang sememangnya lah dinantikan oleh penyokong-penyokong bola sepak negara. Baik, bersama dengan saya dua tetamu seperti biasa lah pada malam ini. Nak saya ucapkan selamat datang kepada Encik Zahrudin Hashim, editor retro bola sepak. Betul. Masih lagi sebagai seorang peguam? Sekarang full time dengan sebuah NGO lah. Okey, minat dengan suka ni. Dan Encik Din nak sikit lah. Telah mengeluarkan satu edisi, satu buku. Ciptaan, tulisan yang menarik, Retro Bola Sepak, tak apa, nanti tajutan nanti kita bincang sikit. Dan Vijay Vick, seorang wartawan terkenal sekarang ni di Fopoto. Bagaimana perkembangan anda baru balik daripada Lakin dan sebagainya? Ya, saya baru balik minggu lepas, sehari selepas game. Dan buat masa ni sedang menunggu Liga Bola Sepak bermula. Yalah, kita berehat sebulan, Vijay. Jadi apa agaknya harapan anda lah apabila masuk nanti separuh lagi perjalanan Liga Bola Sepak Malaysia ni? Saya harap pasukan-pasukan bersedia. Kerana apabila Liga bermula, jadual yang amat padat dengan terutamanya kerana Piala Malaysia pun akan bermula. Oh, okay. So itu saya harap pasukan-pasukan dapat kok. Kerana ini setiap tahun kita dengar alasan yang sama. Memang saya rasa semua orang akui jadual itu padat. Bahawa pasukan-pasukan pun perlu bersedia dengan rotate players. Itu harapan saya untuk next 2 months ini. Okey, baik. Kita akan bercakap lagi tentang Liga Bola Sepak Malaysia ini. Baik, kalau sudah bersedia, anda di rumah sudah bersedia, jom kita saksikan laporan itu. Selepas itu, kita balik bersama dengan dua tetamu di Scoreboard Extra Time. Kurang lebih seminggu saja lagi kita bakal menyambut Aidilfitri. Sekejap saja sudah 3 minggu di bulan Ramadan. Tetapi dalam tempoh itu juga, Liga Bola Sepak Negara tetap menjadi debat utama. Dengan senarai pemain dan pimpinan yang baru, semangat dan sokongan diharap dapat dikekalkan untuk mengharungi perjalanan hingga ke hujung musim. Selain pasukan manakah bakar bergelar juara Liga musim 2017 ini, JDT terus menjadi tumpuan pemerhati bola sepak negara dengan reputasi dan limpahan bintang-bintang bola sepak Malaysia. JDT tetap dikatakan calon paling layak untuk bergelar juara Liga Super musim ini. Namun dengan hanya 6 mata di depan Kedah dan Pahang, belum lagi jaminan buat JDT untuk terus kekal di puncak Liga. Berkongsi 24 mata, Kedah dan Pahang dianggap paling kuat dan mencabar tahun ini. Juara dan naib juara Piala FA 2017 ini lebih menjadi pilihan untuk mencabar kedudukan teratas Liga. Pasukan-pasukan lain yang turut diperkuatkan dengan beberapa pemain import dan tempatan yang baru pastinya akan tampil dengan aksi yang lebih berbisa.
Menghuni tangga terbawah Pulau Pinang, enam mata setakat ini benar-benar meresahkan penyokong-penyokong bola sepak Pulau Mutiara itu di belakang Melaka United. Pulau Pinang yang hanya enam mata setakat ini mengharapkan Majlis Ketua Jurulatih Zainal Abidin Hassan untuk keluar dari kedudukan itu sekaligus kekal dalam Liga Super musim depan. Liga kembali bermula. Okey, baik. Itu antara yang menjadi intipati lah. Antara intipati nak kita bincangkan malam ini. Saya mulakan dulu dengan Cik Din lah sebenarnya. Ya, seperti boleh. Biasa. Nama yang yang cukup sinonim lah di kalangan rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat. Warna-warna Liga Bola Sepak Malaysia sebelum berehatnya di bulan Ramadan. Apa yang yang boleh Cik Din cungkilkan sikit nak kongsi pada malam ini? Saya rasa pertama sekali saya bagi pantun lah, bertawa. Saya rasa jarang scoreboard bagi pantun. Boleh. Terlepak. Mawar segera menguntum, lepas membuka assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucap kepada rakan panelis saya. Penting untuk kita sebut, sekarang ni liga kita dah mula buka mata masyarakat untuk tidak sekadar berfikir untuk menang piala di Malaysia saja. Dan yang lebih besar lagi ialah bagaimana kemenangan sesuatu pasukan dalam saingan liga, kecemerlangannya boleh diteruskan ke peringkat Asia dan memberi mata tambah kepada ranking pasukan negara. Saya fikir ini sesuatu yang lebih besar, membolehkan kita tidak hanya berfikir sekadar di ruang lingkup liga saja ataupun Piala Malaysia saja dan Piala AFA saja, membolehkan kita merancang lebih banyak dengan pengurusan perlu lebih peka terhadap perbelanjaan, terhadap pemilihan pemain, dan yang paling penting ialah bagaimana untuk pembangunan pemain-pemain muda supaya mereka tidak terpaksa mengeluarkan banyak besar untuk membeli pemain yang belum tentu kesesuaiannya dengan pasukan sedia ada. VJ, antara cerita yang anda dedahkan paling menarik sebelum kita berehat Ramadan, terutamanya tentang saingan liga. Banyak. Apakah topik yang yang boleh anda kongsikan, satu yang yang mungkin boleh mencetuskan, boleh menarik perhatian ramai peminat-peminat bola sepak khususnya? Saya rasa antara topik paling utama ialah pasukan Kelantan. Terutamanya pasukan Kelantan ada 7 kes dengan FIFA berkenaan masalah gaji. 7 kes ni belum ditentukan lagi. Yang masalah-masalah yang pasukan Kelantan menghadapi buat masa sekarang, itu baru masalah tempatan. Belum lagi masalah FIFA. So itu bagi saya antara isu-isu terbesar, sebab isu gaji ni bagi saya perkara very serious. Baik, itu antara warnalah, antara warna yang 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 berlaku dalam saingan liga bola sepak negara kita ketika ini. Tetapi apa yang paling menarik ialah kedudukan, ya, kedudukan pasukan-pasukan yang saling berubah dengan kedudukan yang terkini. Saingan liga super dihuni oleh pasukan JDT dengan Pulau Pinang masih berada di bahagian bawah. Baik, kita kita sentuh sedikitlah 6 pasukan teratas, Cik Din. Mampukah JDT terus kekal di atas sambil dikejar oleh Kedah dan juga pasukan Pahang ketika ini? Bila kita sebut soal liga ni, sudah tambah kita akan bercakap soal bagaimana nak sustain untuk satu musim itu. Kita bukan hanya bicara soal awal musim, tapi juga musim yang yang lebih kritikal ini untuk untuk ke hujung musim. JDT nampaknya melakukan perubahan dari tampuk jurulatih dan juga beberapa orang pemain. Saya melihat bagaimana kemampuan jurulatih untuk mencorakkan kesefahaman sesama pemain JDT itu untuk memastikan bahawasanya nama-nama besar ini bukan sekadar di atas kertas, tapi juga mampu menghasilkan result yang baik untuk kembalikan balik ke kepercayaan penyokong-penyokong ni. Yang saya percaya ada setengah dah mula agak bising juga suara. Jarang kita dengar asal daripada 2-3 tahun lepas bila JDT naik. Sekarang ni mula dah dengar suara penyokong yang mahukan kecemerlangan tu berterusan. Yalah, kadang-kala harapan besar peminat-peminat, khususnya peminat-peminat bola sepak Melaka lah, Melaka United yang mengharapkan mereka berada pada kelompok nama teratas. Tetapi yalah, maklum saja dalam bola sepak juga kita semak terlebih dulu kedudukan saingan Liga Super ketika ini. Dengan JDT berada pada kedudukan teratas dengan 30 mata, perhatikan bagaimana meninggalkan pasukan Pahang dan juga pasukan Kedah yang merupakan juara dan juga naib juara Piala FA untuk musim 2017 ini. Sambil di kedudukan keempat pasukan Perak, Selangor turun sedikit, berada pada kedudukan kelima, sambil Felda United masih berada pada kedudukan keenam berkongsi mata bersama dengan pasukan Selangor. Baik, dari 6 pasukan ini, saya nampak Kedah dan Pahang sahaja yang boleh mencabar kedudukan pasukan JDT. Setuju atau tidak, BJ? Bagi saya secara jujur, saya rasa tiada sebarang pencabar untuk pasukan JDT. Tak ada pencabar, ya? Ya, bagi saya pasukan BJ selalu tak setuju. Pasukan sekuat seperti JDT akan memenangi liga dan memang sepatut pun. Tak kisah siapa jurulatih, I think mereka mempunyai pemain-pemain terbaik. Mungkin di season awal musim sedikit off form sikit, but kalau kita lihatkan
the last few matches bila season nak sampai half season tu, JDT very consistent. Kalau kita nak bandingkan pasukan Kedah dengan pasukan Pahang, kedua-dua team ni tidak consistent. Kedua-dua team ni boleh match JDT on their day. Atas kertas kedua-dua team ni boleh melakar kemenangan atas JDT. Tetapi kedua-dua team ni tidak konsisten. Okey, baik. Adakah malam ni kita buka Facebook kita dan juga talian? Okey, kita tak buka. Mungkin ada yang bertanya saya jadi, ada yang bertanya buka ke Facebook kita malam ni, kita nak baca ke tidak, adakah talian boleh berhubung untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Cik Din Sri, kalau BJ mengatakan bahawa tidak ada pencabar yang boleh mengejar ataupun merampas kedudukan JDT ketika ini, kalau saya katakan Kedah dan Pahang berkemampuan, bagaimana? Saya percaya bola itu bulat. Peluang ada di mana-mana. Saya percaya saudara BJ melihat dari segi taktikal dan juga ialah analisis match by match dan sebagainya. Tapi saya percaya dalam bersepak segala yang mungkin. Dengan adanya keyakinan daripada para pemain yang diterapkan oleh pihak pengurusan, dan pihak pengurusan kena pastikanlah jadual yang padat ini tidak mematahkan semangat pemain kita. Kalau kita nak kata jadual padat, betul, jadual kita sangat padat, tapi ada juga liga negara lain yang padat. Tapi kemampuan para pemain untuk kekuatan mental mereka lah, saya percaya kalau diterapkan kesefahaman yang ada, pemain Pahang dan Kedah ni saya percaya ada keistimewaan mereka sendiri, ada kemantapan mereka sendiri. Tinggal lagi untuk mereka memastikan, macam saudara Wiji sebut, bukan sekadar untuk bila lawan JDT itu mereka all out, tapi juga dalam peluang-peluang lain untuk memastikan mata yang dicapai itu bukan hanya pada peluang-peluang besar, tapi juga pada peluang-peluang lain. Sebab setiap satu perlawanan itu tiga mata adalah berharga. Bukan apa BJ, kalau kita perhatikan limpahan pemain-pemain JDT, pemain-pemain Kedah banyak bermain untuk pasukan kebangsaan. Jadi ini juga mungkin menambahkan lagi debaran, menambahkan lagi kerancakan, dan apabila kedua pasukan ini bertemu juga, saya rasa di kalangan peminat-peminat juga tertunggu-tunggu pertemuan yang memang menarik. Kalau kita nak katakan Perak dan Selangor, bagaimana prestasi sebelum berehat bulan Ramadan? Saya rasa Selangor sepatutnya bangga kerana saya sebenarnya predictkan Selangor untuk relegation pada tahun ini, kerana kalau berdasarkan on paper, Selangor antara pasukan paling lemah. Tetapi Pimanim telah mengubah taktikal. So bagi saya, Pimanim jurulatih terbaik buat first half of the season. Perak lah terlebih dulu. BJ, dia orang nak tunjuk visual Perak ni. So kita nak tentang pasukan Perak, ya. Kita nak tengok Perak dan perubahan dan juga prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Perak. Mereka sentiasa berada pada kedudukan 6 pasukan terbaik, BJ. Ya, pasukan Perak mempunyai pemain-pemain yang bagus. Bagi saya, skuad pasukan Perak memang cukup bagus. Mereka sepatutnya berada di atas pasukan Selangor dalam kedudukan liga. On paper, mereka tak adalah sekuat pasukan Kedah atau Pahang. But on paper, I think they are the next best team. Mungkin form prestasi mereka yang tidak menentu. Mereka tak konsisten. Tapi Mehmet has somehow steadied the ship. Namun saya lihat kebanyakan perlawanan seri. Itu yang apa yang ditunjukkan oleh pasukan Perak. Mungkin Cik Din mengikuti pasukan Perak, the boss Gauris ini? Sudah tentu. Apalagi bila Mehmet Dorokovic yang pernah bawa Selangor menang Piala Malaysia. Cuma saya mengharapkan tidak diterapkan sekadar semangat Selangor dalam Perak itu. Saya percaya Perak ada acuannya tersendiri. Dan Mehmet perlu pastikan agar pemilihan pemain yang dilakukan adalah berdasarkan kesesuaian pasukan itu. Bukan sekadar mungkin atas kertas dan sebagainya. Saya percaya dengan kemampuan Mehmet, saya juga percaya dengan kemampuan pemain Perak. Dan yang paling penting, macam saudara BJ sebut, saya sebagai penyokong Selangor pun saya terkejut. Selangor boleh berada pada tahap ini sekarang. Memperkatakan tentang pasukan Selangor, kita pernah berbincang BJ mengatakan Selangor dengan barisan yang tidak begitu tersusun, ready tak ready. Ini antara yang diperkatakan. Kalau saya nak kaitkan dengan buku tulisan Cik Edin ini, retro bola sepak dan juga Selangor. Retro ini bermaksud lama lah. Lama, rare lah kan, dalam bahasa sekarang, rare. Apa yang boleh dikaitkan dengan retro bola sepak dan juga pasukan Selangor itu, BJ? Pasukan Selangor ada sejarah ini tersendiri. Kalau nak mengikutkan sejarah, pasukan Selangor pasukan terbesar di Malaysia. But in the last few years memang pasukan JDT. But sebelum-sebelum ni pasukan Selangor. Piala Malaysia, ini sebut Piala Malaysia, pasukan yang paling sinonim pasukan Selangor. Pemain-pemain import pun banyak pemain import yang berkaliber pernah bermain untuk Selangor. Saya sendiri growing up, saya tahu pasukan Selangor, saya melihat Tony Cotty bermain pasukan Selangor. So zaman itu, Azman Adnan, Syarif Majid. Zaman itu buat masa ni seems very far away. Tetapi buat masa ni saya rasa coach Pimanium dengan apa yang diambil, langkah yang diambil seperti developing players. Saya cuma berharap penyokong Selangor boleh bersabar. Kerana saya lihat baru-baru ini ada segelintir penyokong Perak, Selangor
yang menyatakan Selangor harus memecatkan P. Maniam setelah kalah dengan UiTM 2-0. Yeah. Bagi saya itu tidak masuk akal kerana yang itu perlawanan persahabatan. So kalau dalam perlawanan persahabatan, coach tidak diberi ruang untuk test players atau apa. Takkan dalam liga coach nak test. Lagi satu, penyokong-penyokong Asyik mengatakan kita nak development. Itu masalah besar di negara kita, development. So sekarang kita mempunyai pasukan Selangor yang tengah develop player-player muda seperti Kanens, Syami Safari, yeah. Adam, even Saiful Ridwan. Kenapa pasukan penyokong Selangor nak instant success? Inilah masa untuk accept that ini development squad. Tengok berapa banyak pemain muda di pasukan Selangor. Baik, kalau kita nak memperkatakan tentang luahan, pandangan dan pendapat di kalangan penyokong-penyokong, saya nak minta maaf terlebih dulu. Bukan apa, Cik Din. Kadang kalau tersalah ini, mungkin barangkali lain pula yang diambil pendekatan dan juga penerimaannya. Cik Din mungkin lebih sinonim dengan pasukan Selangor, penyokong tegar, penyokong setia pasukan Selangor. Kalau ni dikaitkan dengan retro, tadi seperti kata BJ, mengimbas balik sejarah-sejarah arwah supermok yang begitu hebat, membawa pasukan Selangor menjuari begitu banyak sekali Piala Malaysia. Tetapi dalam abad ini yang lebih pantas mesejnya, maklumatnya di tangan semua di jari, bagaimana Cik Din melihat penyokong dan juga pasukan Selangor ketika ini? Kalau boleh saya sentuh, berkenaan sejarah ni memang cantik. Saya pun peminat sejarah, history bar dan sebagainya. Tapi saya nak tekankan di sini, kalau nak kata sejarah besar, KL pun sejarah besar juga. Tapi di mana KL sekarang? Jadi bagi saya, sejarah itu adalah satu yang menarik untuk dikaji. Saya pun minat sejarah. Tapi yang lebih penting ialah sekarang ini. Dan kalau kita nak kenal sejarah itu, kita kena ambil sebagai teladan ataupun pengajaran. Sebagai contoh, ketika era Dato' Aini itu, ketika era 90-an, bila Sri Wijaya sebut soal Tun Kuti main dengan Selangor, ketika itu ada Nile Queen dan sebagainya, kita ambil input yang besar-besar dengan kos sangat tinggi. Malah Selangor ketika itu pernah offer Hugo Sanchez asal saya untuk sekitar 2 atau 3 juta. Okay. Itu tahun 1995-1994. Maknanya idea pengurusan ketika itu sudah besar. Sebagaimana idea JDT sekarang ini. Stadium Shah Alam ketika itu pengurusannya bagaimana. Jadi saya melihat hari ini apa yang penyokong Selangor nak, dia terimbau dengan kejayaan lalu. Dan bagi saya tak ada masalah. Tapi sejauh mana untuk mereka melihat ke depan dan hari ini. Saya rasa itu lebih penting. Macam Sudah Vijay dah sebut, bagaimana pemain muda yang dibangunkan oleh pasukan Selangor main untuk pasukan kebangsaan malahan. Banyak pasukan remaja ataupun pasukan senior. Ini yang kita kena nampak aspek yang lebih besar. Maknanya mungkin 3 tahun lagi baru Selangor kembali kita dulu ataupun mungkin tempoh yang lebih lama. Tapi yang lebih penting ialah soal bagaimana pasukan itu bermain sebagai satu pasukan sehingga berjaya. Itu saya rasa lebih besar lah untuk penyokong melihat. Dan bukan sekadar untuk pasukan itu menang Piala Malaysia, maka dikira cemerlang. Yalah, contoh yang paling bagus, pasukan Kedah. Betul. Kalau kita lihatkan pasukan Kedah yang sedia ada sekarang, pasukan itu telah digroom untuk beberapa tahun. Banyak anak Kedah yang berada dalam pasukan tersebut. Yalah, saya sendiri pun boleh merasai aura pasukan Selangor setiap kali Selangor turun beraksi. Terimbas sejarah, terimbas kenangan, terimbas memori Stadium Merdeka dan sebagainya kan. Kalau kita nak katakan salah satu pencabar yang terkuat dalam saingan Liga Super, Felda United, BJ, anda mungkin boleh memperkatakan tentang Felda United sekarang di bawah kejutan yang baru bisa tenden. Adakah Felda ini boleh terus menjadi duri dalam daging, menggugat pasukan-pasukan lain yang berada atas Felda United? Buat masa ini saya susah nak mengatakan Felda boleh menjadi duri atau tidak, kerana kalau kita lihatkan prestasi mereka sebelum pertengahan musim ini tidaklah begitu memuaskan. Tetapi coach B. Satyanathan somehow mereka susah untuk dikalahkan buat masa ini. Kalau kita lihatkan ada high scoring game, 3 sama, 2 sama, dan beliau telah melakukan beberapa pertukaran. Dan saya lihat inilah di mana beliau membentuk pasukan dia sendiri, kerana sebelum ni beliau tidak membentuk pasukan, beliau mengambil alih separuh jalan. So after this, mungkin kalau kita kenali Coach B. Satyanathan, beliau biasanya mengemudikan pasukan yang kuat atau pasukan yang boleh katakan boleh fight atau boleh challenge. Atas kertas mungkin tak se-on par, tapi atas padang mereka telah membuktikan bahawa mereka boleh tandingi pasukan-pasukan lain seperti ATM when he was there sebelum ini dan juga pasukan Kelantan. So
bagi saya, I think second half ni kita akan lihat something lebih daripada pasukan Felda. Ya, ya, itu itu yang menjadi harapan seluruh peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong pasukan Felda United. Baik, kalau nak dikaitkan dengan retro bola sepak, mungkin Felda tidak ada lagi dalam cerita tulisan Cik Din ini. Barangkali mungkin dalam abad dunia yang moden ini, Felda hadir sebagai kelab yang baru untuk memberikan saingan kepada pasukan-pasukan berstatus negeri. Bagaimana Cik Din melihat kebangkitan demi kebangkitan, perubahan demi perubahan yang telah dicetuskan oleh pasukan Felda United? Saya fikir Felda ini contoh yang penting selain JDT, bagaimana kita boleh maju dengan kelab. Tinggal lagi cabaran paling besar ialah akar umbi, penyokongnya itu sendiri dan dana itu daripada mana. Bila kita bercakap soal profesionalism, dia bukan sekadar soal tukar nama pada United, City dan sebagainya atau FC sahaja. Tapi juga kepada pengurusan itu yang memang kosnya sangat besar, perjalanannya sangat jauh, dan saya fikir sebab itu kita kena lebih banyakkan kelab, baik daripada akar umbi, kelab di peringkat daerah dan sebagainya. Saya selalu sebut soal contoh PSV Eindhoven, bagaimana asalnya kelab ini adalah kelab yang tidak laku. Syarikat itu buat satu kelab, PSV tak laku. Jadi apa cara dia tarik penyokong ialah dengan buat satu kelab, PSV Bandar Eindhoven. Dan sekarang dia menjadi kelab yang besar. Itu contoh kecil lah. Tapi idea saya nak cakap kat sini ialah bagaimana kelab itu mesti diperbanyakkan lagi supaya kita dapat naikkan ranking pasukan kebangsaan dan majukan bola kita. Dan yang paling penting ialah bagaimana pengurusan kelab itu sendiri untuk tarik penyokong supaya datang. Sekarang ini ada setengah kelab yang bayar penyokong ini untuk datang. Saya fikir kita perlu keluar daripada kerangka negeri dan bercakap lebih besar tentang FC. Perjalanannya mungkin jauh, mungkin ambil masa lebih banyak, tapi contoh-contoh yang baik kita ada seperti JDT, Felda dan sebagainya, kita kena galakkan lagi supaya stadium tu tak kosong dan supaya penyokong datang sebab dia memang minat pasukan tu dan dia ada pemain yang betul-betul dia datang sanggup bayar tiket, even season tiket untuk tengok pemain tu. Okey, baik. Nak banyak lagi nak kita memperkatakan. Antara yang menarik dalam retro bola sepak ini, sajalah kaitkan saya kaitkan dengan tajuk-tajuk kecil. Sabtu 16 November 1997, Stadium Lakin. Apakah cerita di sebalik itu jika kita nak kaitkan dengan pertembungan di antara pasukan Malaysia dan Lubnan saingan kelayakan Piala Asia? Jom kita saksikan. Penantian untuk menyaksikan aksi skuad kebangsaan selepas sekian lamanya terlaksana minggu lalu apabila skuad Harimau Malaya turun memulakan kempen kelayakan Piala Asia 2019 menentang Lubnan. Dengan ramai memperkatakan mengenai barisan era baru bersempena dengan kepimpinan dan kejurulatihan baru, aksi yang berlangsung di selatan tanah air ini seakan begitu mengujakan. Mana tidaknya kepulangan semula ketua pasukan Safiq Rahim yang tidak dinafikan masih lagi antara jeneral terbaik skuad kebangsaan ketika ini. Aura kebangkitan era baru seakan dirasai seketika. Keterujaan ditambah pula dengan tumpuan yang diberikan kepada Defofesa Nilo Vingada yang turun dengan reputasi tinggi dalam memikul harapan yang menggunung. Aksi separuh masa pertama berlangsung seimbang dengan Malaysia lebih awal menyesuaikan diri. Syazwan Zainun boleh dikatakan pemain paling hidup malam itu. Gerakan beliau sering mengancam kubu Lubnan dan sehinggalah di minit ke-43, gerakan Syazwan Zainun lah yang memulakan jaringan pembukaan oleh Mahali Jasuli. Whistle ditiup, Malaysia menuju ke bilik persalinan dengan kelebihan satu jaringan. Namun, segalanya cerita yang berbeza memasuki separuh masa kedua. Sebaik whistle permainan dimulakan, Lubnan terus mengasap mencari gol penyamaan, lantas menunjukkan niat mereka untuk memburu tiga mata penuh. Kelibat lincah ketua pasukan Hassan Maktuk ternyata berjaya mengkucar-kacirkan keseluruhan sistem skuad kebangsaan dan kemunculan pemain simpanan Rabih Atayah melenyapkan segala harapan Malaysia. Bermula di minit ke-79, sedikit kealpaan barisan Malaysia menyaksikan jaringan cantik ini menewaskan Khairul Azahan yang hanya mampu melihat gawang negara dirobek. Bagaikan penyakit lama yang masih sukar dirawat, jaringan minit akhir sekali lagi menjadi pemusnah Harimau Malaya selepas Fatih sekali lagi menjadi Wira Lubnan dengan jaringan di minit ke-90. Sekaligus realiti yang sedikit pahit untuk ditelan, menyaksikan langkah sulung Harimau Malaya di era baru ini sedikit sumbang. Keputusan mungkin lebih kurang kita dah jangka sebab persiapan singkat, coach baru, filosofi baru, tapi kalau kita lihat lebih organised play, itu satu perubahan yang saya nampak. Player lebih teratur corak permainan, tapi kesilapan yang sama berulang balik bila losing focus towards the end. Apa yang kita nak lihat secara perubahan yang drastik awal masih belum lagi, tapi still awal untuk dilatih ini kerana baru 2 minggu berlatih dengan pasukan. Saya rasa bulan September apabila menentang Hong Kong, mungkin kita akan lihat
something yang mungkin lebih different daripada hari ini. Hari ini sebenarnya first half saya satisfied, tapi second half bagi saya memang poor. There are still 5 games to go for Malaysia, and actually apart from Lebanon, things are still looking very tight at this moment, especially when you look at the 1-1 draw between Hong Kong and North Korea. I mean, this group that Malaysia is in is literally a group of death. So apart from Lebanon at this moment, the other three teams still have a very good chance to fight up for that one spot to UAE in 2019. Setelah sekian lama kita menantikan aksi pasukan kebangsaan, malam ini perlawanan pembuka tirai kelayakan Piala Asia 2019. Malaysia tewas 2-1 pada jaringan akhir-akhir perlawanan oleh pemain pasukan Lumnan. Apapun, ini akan terus membuka segala pintu kritikan terhadap pengurusan dan juga barisan kejurutian yang baru. Namun harapan kita agar kita berikan segala ruang dan peluang untuk mereka untuk terus membuktikan bahawa Harimau Malaya mampu mengaum kembali. Saya Hanif Miswan, teruskan menyokong Harimau Malaya. Okey, baik. Kita kembali. Terima kasih kepada anda yang terus memantau Scoreboard Extra Time pada malam ini. Maklum sajalah, saya rasa mood pun dah mood raya ni, DJ ni. Ramai yang mula mencatur, sedang berencana nak pergi jalan majlis India dan sebagainya. Tapi tak apa. Sukan tetap sukan. Bola sepak tetap bola sepak. Sudah pastilah menjadi perbualan. Saya ada juga singgah di sekitar jalan majlis India. Terdengar satu kumpulan tengah-tengah berehat-rehat membincangkan tentang bola sepak kita. Ini bererti Liga Bola Sepak Malaysia semakin mendapat tempat di hati peminat-peminat. Mereka nak tengok pasukan mereka menang. Mereka nak tengok pasukan mereka berada pada kedudukan yang terbaik dalam setiap pertandingan yang dilalui. Okey, baik. Sedikitlah. Kalau kita nak kaitkan dengan cerita Malaysia lawan Lubnan, mungkin saya tanya kepada BJ terlebih dulu. Ada di Lakin. BJ, secara ringkasnya, bagaimana anda lihat betul? Banyak sekali pandangan-pandangan, pendapat-pendapat di kalangan penyokong-penyokong bola sepak. Secara ringkas, saya rasa buat masa ini masih awal lagi. Betul. Untuk dilatih baru dan pengurusan baru, masih awal lagi. Bigger picture, masalah yang sama berulang. Masalah fitness, masalah kelekaan, dan inilah alasan yang diberi oleh Vingada, dan saya setuju dengan alasan tersebut kerana itulah alasan yang sama yang diberi oleh jurulatih-jurulatih sebelum ini. So inilah yang beliau harus rencanakan something different untuk pasukan kebangsaan, dan kembali kepada fitness, berbalik kepada berapa lama dia ada untuk kumpulkan pemain-pemain dan berlatih. Kebanyakan orang mengatakan, even Presiden FAM yang sekarang pernah mengatakan bahawa tidak harus mengambil break yang lama. Tapi Vingada sendiri selepas hari itu mengatakan, saya memerlukan masa yang lebih. Kerana fitness yang ada pasukan-pasukan yang berada di dalam Liga Malaysia, pemain-pemain yang dipilih di sana, tak fitness mereka tidak sesuai atau tidak belum capai standard yang diperlukan untuk international. Ini yang dikatakan oleh semua jurulatih yang pernah melatih Malaysia, the last five yang saya pernah cover. Beginilah. Saya pun mungkin mengambil ini pandangan, ini juga pendapat di kalangan sahabat-sahabat, kawan-kawan bola sepak yang minat tentang mengikuti bola kita. Terlalu awal kita nak membuat pandangan, terlalu awal kita nak melontarkan pendapat, BJ. Betulkan saya kalau saya salah. Kita begitu, kita begini. Kenapa tidak kita beri masa di bawah pucuk pimpinan yang baru? Dan saya nak kaitkan juga dengan cerita 16 November 1997 di Lakin, kaitannya dengan Malaysia lawan Lubnan. Jadi kelayakan Piala Dunia, Jepun layak ke Piala Dunia untuk kali pertama. Bagi saya, kalau dari segi sejarahnya, bagaimana susah payah Jepun membangunkan liga dia, malahan dalam setengah cerita dia belajar daripada Liga Malaysia ketika itu. Okay. Liga semi pro dan sebagainya. Profesionalism liga di Jepun ini membantu untuk pasukan kebangsaan mereka bangkit, dan mereka ada pemain naturalisasi daripada Brazil. Jadi suntikan DNA Brazil dimasukkan dalam pasukan Jepun itu, dan ketika kelayakan di pusingan akhir di Lakin itu, mereka menang layak ke Piala Dunia ke Perancis kalau tak silap saya, dan membuatkan para pelancong Jepun setiap tahun datang ke Lakin, walaupun ketika stadium Lakin belum JDT ketika itu belum wujud lagi, masih lagi Johor FC, Johor FA dan sebagainya. Stadium Lakin itu dipenuhi oleh pelancong daripada Jepun kerana mereka melihat seolah-olah stadium itu satu tempat yang suci. Sebab sejarah besar mereka, kalau kita tengok gambar dan video ketika itu, puluhan ribu penyokong dari Jepun
datang ke Johor ketika tahun itu untuk saksikan pasukan mereka kemudiannya layak ke Piala Dunia. BJ, ini permulaan yang baik untuk skuad kebangsaan di Lakin. Kita beri masa, beri tempoh. Saya yakin skuad Harimau di bawah kendalian Vingada boleh melakukan sesuatu. Tapi kita perlu time, BJ. Ya, saya rasa semua jurulatih perlu time. Itulah satu masalah di Malaysia, di klub, walaupun klub football dan juga international. Jurulatih tidak diberi masa. Bagi saya, Ong Kim Sie tidak diberi masa. Vingada saya harap akan diberi masa. Kalau kita lihatkan klub-klub di Malaysia, kebanyakan pasukan tidak memberi masa kepada jurulatih. Dan sebuah jurulatih untuk membentuk pasukan, untuk bermain cara yang jurulatih itu nak kan, memerlukan masa. Betul, so, betul, kita betul. Harus bersabar. Baik, baik, baik. Saya setuju dengan BJ dan juga Cik Din. Baik, kita tinggalkan cerita tentang skuad Harimau Melayu ini. Apa lebih menarik nak kita perkatakan tentang saingan Liga Super adalah kedudukan Pulau Pinang. Secara ringkas, kita tinggalkan pasukan, pasukan-pasukan lain seperti pasukan Kelantan dan sebagainya. Kelantan berada dengan 7 titik, PKNS, Sarawak dan Melaka. Begitu juga dengan pasukan Pulau Pinang. Baik, berada di tangga terbawah dengan hanya 6 mata. Mampukah Pulau Pinang keluar daripada zon penyingkiran ini? Cik Din. Kalau tanya pada saya, sejujurnya saya nampak peluangnya agak tipis. Allahuakbar. Tambah-tambah. Tapi idea utama yang saya nak sentuh di sini ialah soal pengurusan. Kerana kita kena faham bila satu pasukan dinaikkan taraf daripada Liga Perdana ke Liga Super ataupun daripada Liga FM ke Liga Perdana dan sebagainya, persediaan pasukan itu sepatutnya daripada awal tahun dan sebelum daripada permulaan saingan Liga, bukannya ketika saingan Liga baru nak fikir dan sebagainya. Sebab itu kita kena pilih orang daripada persatuan sukan ini, orang yang betul-betul faham tentang bola sepak dan sukan, pembangunan sukan. Boleh jadi dia orang politik, tapi dia mesti faham pembangunan sukan itu. Okay. Passion itu kena ada. Sebab itu saya percaya masalah utama pada Pulau Pinang, pada pandangan saya, ialah dari segi pengurusannya. Bagaimana untuk memastikan pasukan itu sustain dalam liga yang, dalam konteks Malaysia, liga yang besar, dengan kos yang besar. Bagaimana nak pastikan mereka ini dapat bersaing dengan pasukan-pasukan yang memang ada dana yang lebih banyak. Dan saya percaya dana Pulau Pinang agak besar untuk pasukan Pulau Pinang. Tapi sejauh mana kemampuan pengurusan untuk memastikan pasukan itu mampu menyaingi pasukan yang mungkin dana kalau tak lebih banyak atau sama, mungkin even lebih rendah daripada mereka sekalipun. Kita tengok Kedah bagaimana Saudara Vijay dah sebut tadi, pembangunan pasukan mereka mengambil masa bertahun-tahun. Ini yang perlu difikirkan oleh pasukan lain, memandangkan kos setiap tahun akan meningkat. Betul. Kita akan dengar lagi, percayalah, untuk tahun-tahun yang akan datang, soal isu gaji, isu tunggakan elaun pemain import dan sebagainya. Ini akan terus berlaku kerana kita tidak melihat keseriusan dari segi pengurusan. Baik. Pada inilah saya percaya dasar itu perlu dilaksanakan, implementation dan enforcement daripada polisi itu memainkan peranan. Baik. Maknanya cerita besar di sini dengan kembalinya liga untuk separuh lagi perjalanan adalah profesionalisme. Tolak mata bagi pasukan Kelantan khususnya, kemudian mutu pengadilan yang sentiasa saja menjadi perbualan di kalangan penyokong-penyokong, pemain import didaftar tak didaftar, macam-macam lagi biji. Jadi inilah yang nak kita lihat berlaku sedikit perubahan, kalau tidak banyak, apabila memasuki perjalanan ke hujung tahun ini, BJ. Ya, saya rasa perubahan pada aspek profesionalisme ni benda yang asyik kita bergerak. Perkatakan, ya? Ya, asyik yang kita perkatakan untuk beberapa tahun ni. Dan kebanyakan tim, bukan saja Penang sebenarnya, banyak tim yang pengurusan dia tidaklah begitu profesional dan boleh dikemaskan lagi. Berbalik kepada Pulau Pinang, sama ada mereka boleh selamat atau tidak, pada musim lepas mereka berada dalam kedudukan yang sama dan mereka selamat kerana mereka tidak mempunyai Malaysia Cup distractions. So mereka dapat fokus dalam Liga Super. Tapi bagi saya skuad Pulau Pinang tahun ini tidaklah sekuat skuad tahun lepas dan saya nak juga lihat bagaimana pemain-pemain baru yang Penang telah sign, bagaimana mereka berfungsi dalam second leg ni. Kerana jika mereka tidak dapat klik dan tidak dapat memberikan instant impact, saya rasa Penang akan turun bawah. Baik, inilah yang mungkin agak bimbang sikitlah di kalangan penyokong Pulau Pinang, tapi kita mengharapkan perjalanan yang separuh ini akan menghadirkan lagi satu situasi yang rancak, satu situasi yang mendebarkan. Baik, mungkin kita berada di penghujung perbualan dan juga perbincangan kita malam ini dengan tibanya kembali Liga Bola Sepak Malaysia. Tetapi apa yang paling menarik, terima kasih Cik Din sekali lagi kerana datang, dan saya tertarik juga untuk memperkatakan sikit tentang retro bola sepak ini. Selain daripada tajuk-tajuk besar Liga Bola Sepak Malaysia dan juga Liga Bola Sepak Dunia, antara tajuk-tajuk yang menarik ada dalam ni apa, tinggalkan titik-titik hitam
dukungan dan sebagainya ni, mungkin secara kupasan dan kesimpulan yang ada dalam buku ni? Secara umumnya, kita sebenarnya nak menggalakkan penulis di Malaysia ini untuk menulis tentang sukan dan bola sepak khususnya. Mm-hmm. Kerana tidak ramai yang menulis tentang sukan di Malaysia. Mm-hmm. Pertamanya kerana susah nak jual. Keduanya, ketidakpercayaan daripada pihak penerbit. Alhamdulillah, untuk buku kami ini, ketika Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur diperpetisi baru-baru ini, hari keempat kami mendapat bestseller nombor satu. Mm-hmm. Alhamdulillah, sokongan daripada kawan-kawan. Alhamdulillah. Daripada website-website, blogger-blogger, kawan-kawan sukan yang betul-betul support. Mungkin orang pun tak tahu apa konten buku ni, tapi beli atas dasar sokong. Yalah. Saya percaya inilah peluang untuk kita semua yakinkan penerbit-penerbit buku dan sebagainya yang buku bola juga boleh jual. Kita kena lebih banyakkan masyarakat yang membaca. Mm-hmm. Supaya sebagai contoh, kalau penyokong itu nak marah sesuatu pengurusan, dia mesti bercakap berdasarkan fakta, bukan sekadar marah dengan emosi. Yalah, bukan apa, tujuan kita ialah apabila anda baca buku ini, mungkin anda dalami dan juga selami, barangkali mungkin anda lebih memahami landscape bola sepak negara dari zaman satu ketika dulu, zaman tentera British dan sebagainya, sehinggalah waktu sekarang. Baik, kita berada di penghujung. Biji sikitlah, hari raya muncul, ada ziarah kawan-kawan ke nanti? Ada. My best friend. Kawan-kawan sahabat-sahabat wartawan kita lah. Biasanya setiap tahun beraya kat sana. Biji suka lemang, suka ketupat? Oh ya, yeah, I love it. Yang suka, eh? Okey, baik. Kuih, kalau kuih ada yang minat? Tak sangat. Biskut. Tapi kalau letak lemang dengan rendang, daging rendang itu depan dulu. Tu memang belasah. Okey. Baik. Kalau kita nak memperkatakan tentang bola ni, memang banyak, Cik Din. Eh? Memang banyak. Tidak boleh tidak jugalah sedikit kalau kita nak memperkatakan tentang Piala Malaysia. Ramai juga yang tertunggu-tunggu ni. Piala paling berprestis, siapa yang barangkali mungkin boleh menjulang kejuaraan Super Kedah pada musim lalu. Jadi bagaimana agaknya secara ringkasnya dari empat kumpulan, BJ, dululah mungkin sebelum dengan BJ. Bagaimana anda melihat saingan bola sepak Piala Malaysia? Ada yang sudah meramal, BJ? Saya tak nak memperkatakan ramalan itu. Tak berani saya, BJ. Saya sebenarnya tertarik, saya eager nak melihat sama ada pasukan JDT mengambil serius Piala Malaysia tahun ini atau tidak. Mereka mempunyai skuad yang besar untuk mengambil serius kedua-dua Liga Super dan juga Piala Malaysia. Kalau nak bandingkan dengan pasukan-pasukan lain, mungkin akan sampai satu tahap di mana pasukan tersebut mungkin harus memilih sama ada nak konsentrate dalam Liga Super atau Piala Malaysia. Tapi pasukan JDT, saya nak melihat mereka mencabar untuk Piala Malaysia. Ya, saya faham ideologi mereka yang mengatakan Piala Malaysia tak penting. Saya faham ideologi tersebut, tapi setelah kehilangan Piala FA dan juga Piala Sumasi dan juga out dalam Piala AFC, baik mereka fokus also dalam Piala Malaysia kerana mereka mempunyai squad depth yang cukup baik. Okey, baik. Sekali lagi lah saya nak minta, kalau boleh kita dah lihat sekali lagi carta kedudukan Piala Malaysia, kemudian kita terus tengok jadual Piala Malaysia, boleh jadi. Boleh. Sambil-sambil kita memperkatakan tentang kerancakan, kemeriahan, tradisi magis-magis yang bakal dihadirkan oleh pembaik. Kumpulan A ada Pahang, Titim, Negeri Sembilan dan juga PKNPFC. Kumpulan B ada Perak, Felda United, PKNF dan juga Kuala Lumpur. Perhatikan bagaimana kumpulan C, pasukan Kedah, Kelantan, Melaka dan juga UITM. Sementara kumpulan D ada JDT, ada Selangor, Sarawak dan juga Terengganu. Ini kumpulan yang dikatakan agak kuatlah setiap pasukan. Baik. Kalau kita lihat jadualnya, 4 Julai 2017 ini Pahang akan berdepan Negeri Sembilan, sementara Titim akan membuka dengan menentang PKNP. Sementara Perak dan juga PKNS, Felda akan berdepan dengan pasukan Kuala Lumpur. Ini akan berlaku pada 4 Julai 2017 ini nanti. Sementara itu, Kedah akan berdepan dengan Melaka United di Stadium Darul Aman Al-Usta, Kelantan dan UITM di Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru. JDT akan berdepan Sarawak di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus. Selangor dan Terengganu akan beraksi di Selayang. Baik, untuk pelanam pertama membabitkan pasukan-pasukan dalam Piala Malaysia, apa yang mahu dilihat oleh Cik Din? Pastinya permainan yang menarik. Sebagai penyokong, kalau kita datang ke stadium, kita bayar duit tiket, kita nak tengok pasukan kita bermain bermati-matian. Itu memang menjadi harapan. Boleh jadi menang atau kalah, tapi idea utamanya ialah permainan yang bersemangat. Ini saya percaya penyokong ialah Imam penyokong Pulau Pinang sekalipun atau mana-mana penyokong pasukan lain sekalipun. Tapi kalau dalam konteks Piala Malaysia ini, mana-mana pasukan yang bersaing, sebagai contoh, saya ambil contohlah pasukan seperti Kuala Lumpur. Penyokong sudah mula semakin datang ke stadium. Kehadiran pemain import yang betul-betul bersemangat dan menunjukkan aksi yang baik. Kita lihat bagaimana bekas pemain Selangor sendiri, Glamour dan sebagainya yang mampu jaringkan gol yang banyak. Ini saya fikir satu yang perlu pasukan-pasukan lain lihat. Bagaimana untuk mereka memastikan penyokong terhibur dan kita kena anggap penyokong tu bukan sekadar orang yang datang tengok bola,
tapi sebagai orang yang menghidupkan pasukan kita, jiwa pasukan kita. Baik, sedikit PJ, kita ada masa yang pendek sangat. The difference lah between Liga dan juga saingan Piala Malaysia dalam perlawanan pertama ini khususnya. What's the difference dari segi game, tempo, permainan dan juga mungkin semangatnya? Difference is dalam Liga ialah format Liga di mana pasukan tahu mereka mempunyai perlawanan seterusnya dan perlawanan-perlawanan lain yang boleh keep up. Tapi dalam Piala Malaysia ni mereka tahu hanya 6 perlawanan dan 6 perlawanan ini akan tentukan sama ada mereka layak ke pusingan seterusnya atau tidak. Saya rasa Piala Malaysia ni akan melihat pasukan-pasukan atau pemain-pemain mungkin competitive level tu mungkin akan sedikit lebih tinggi daripada Liga Super. Okey, itu yang menjadi harapan dan barangkali itu juga yang diperdebatkan oleh penyokong-penyokong bola sepak negara. Baik, sedikitlah. Raya di mana jadi? Ya, raya di Banting tahun ini. Raya di Banting Selangor, baik. Terima kasih banyak. Dan habis. Mungkin, sedikit. Saya bagi pantun lah habis. Okay. Guru berdentum, hujan tak jadi. Gegarnya menggerutuk menyentak hati. Semoga Liga M akan terus maju dan maju lagi. Menjulang tinggi panju abadi. Allahuakbar. Hebat tu. Lama itu mahal, tua itu emas. Betul. Antara tagline yang ada dalam buku ini. Boleh dapatkan. Boleh hubungi macam mana? Boleh di page Retro Bola Sepak ataupun di page Tukar Sepak. Okey. Sedikit saya bagi ucapan selamat raya untuk rakan-rakan kita. BJ. Selamat raya kepada semua orang. Saya berharap kepada yang akan travel jauh-jauh, harap selamat atas jalan raya. Encik deh. Ya, selamat hari raya, maaf batin kepada semua yang mengenali. Semoga kita semua menyambut perayaan ini dengan keinsafan dan ingatlah ada orang yang tak dapat beraya dan mungkin tak makan macam kita. Okey, baik. Syukur alhamdulillah kita. Baik, terima kasih BJ Vic. Terima kasih juga kepada Encik Cedin yang sudi bersama dengan Scoreboard Sertai pada malam ini. Scoreboard akan berehat tau 2 minggu. Selepas itu barulah kita bersambung. Tapi bola jalan macam biasa. Jangan ke mana-mana. Ainul Suzaili akan kembali dengan cerita-cerita menarik dalam segmen Alih-Alih Semuanya sebentar lagi. Hai, assalamualaikum. Anda masih lagi bersama dengan Scoreboard Extra Time TV 9 dan kita dah sampai ke segmen Alih-Alih bersama saya Aina Suzaili dan cerita-cerita yang akan saya sampaikan pada malam ini sangat relevan dengan kembalinya nanti Liga Super 2017 dan juga Piala Malaysia yang akan kembali beraksi selepas raya nanti. Okey, ceritanya tentang Benjamin Mora yang kita ingatkan beliau adalah jurulatih tetap untuk pasukan JDT tetapi sebaliknya Benjamin Mora hanyalah jurulatih sementara untuk pasukan JDT dan beliau sudah pun secara rasminya kembali bersama dengan pasukan JDT2 dan rata-ratanya penyokong JDT agak gembira dengan berita ini kerana katanya Benjamin Mora lebih serasi dengan pemain-pemain muda yang sudah pun faham corak permainan beliau dan sekarang ini ada juga yang tertanya siapa yang bakal mengendalikan pasukan JDT dan info yang baru kami terima sebenarnya daripada Johor Southern Tigers Ulysses Moraes yang akan secara rasminya mengendalikan pasukan JDT. Jadi jurulatih ini bukan calang-calang juga sebab Ulysses Moraes ini pernah dikaitkan dengan akan membimbing pasukan Harimau Malaya sebelum secara rasminya Vingada mengambil alih untuk membimbing ataupun mengendalikan pasukan Harimau Malaya. Jadi all the best untuk Ulysses Moraes. Semoga mendapat keserasian yang lebih baik bersama dengan pemain-pemain JDT. Dan seterusnya, itu cerita daripada selatan dan kita nak ke timur pula tentang pasukan Kelantan yang sebelum ini ada membuat rayuan dengan pihak FMLP untuk tidak memotong 6 mata. Dan hari ini baru dapat keputusan daripada pihak FMLP secara rasminya mereka tetap juga memotong mata dalam Liga Super 2017 untuk pasukan Kelantan iaitu 3 mata sahaja dipotong kerana jumlah-jumlah yang tertunggak sudah pun diselesaikan oleh pihak KAFA. Tetapi dari segi pemindahan pemain pada pusingan kedua Liga Super 2017 tidak akan diluluskan. Bermakna pasukan Kelantan tidak boleh membeli pemain-pemain baru untuk pusingan yang kedua dalam Liga Super 2017 dan juga Piala Malaysia yang akan datang ini kerana mereka pihak FMLP berpendapat tak boleh bagi impak yang positif dari segi kewangan untuk KAFA. Jadi kita harapkan semoga pasukan Kelantan ada inisiatif lain iaitu memang ada pun mereka melantik pengurus baru untuk pasukan The Red Warrior. Kalau sebelum ini Alfredo Gonzalez
Gonzalez menjadi pengarah teknikal, tetapi secara rasminya Datuk Rosmadi Ismail memberikan sepenuhnya tugas kepada Alfredo Gonzalez untuk menjadi pengurus baru pasukan Kelantan. Jadi kita harapkan walaupun ada rombakan yang tidak agak kecil lah sebenarnya, tetapi kita harapkan semoga rombakan ini boleh memberikan sinar baru dan juga semangat baru untuk pasukan Kelantan terus memberikan saingan dalam Liga Super 2017 dan juga Piala Malaysia yang akan datang ini. Okey, dan cerita ini yang hangat juga diperkatakan di media sosial tentang Arif Farhan dikatakan lari ataupun tiada di Wisma FAM. Ini sebenarnya mungkin ada sedikit salah fahamlah. Disebabkan skuad Malaysia sebenarnya ada beberapa perlawanan di China, tetapi Arif Farhan tidak dapat ikut skuad bawah 22 tahun ke China kerana mengalami sedikit kecederaan, dan disebabkan itu dia membuat keputusan untuk kembali ke Kedah untuk menjalani latihan bersama pasukan di sanalah, untuk bersama dengan pasukan Kedah. Tetapi mungkin silapnya tidak inform ataupun tidak memberitahu pihak pengurusan. Jadi Ong Kin Swee pun tercari-cari. Sepatutnya Arif Farhan berada di Wisma FAM. Tapi apapun, kes tutup settle dah sebab Arif Farhan pun sudah pun meminta maaf kepada pihak pengurusan dan juga ketua jurulatih. Okey, nampaknya itu sahajalah cerita yang saya ada untuk segmen Alih-Alih, dan ini sebenarnya adalah segmen yang terakhir sebelum kami bercuti rehat untuk menyambut Hari Raya. Jadi saya personally ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat-peminat bola sepak tanah air. Kalau ada salah silap ataupun sepanjang saya mengendalikan program saya menali-ali ini, maafkan saya. Salam kosong-kosong. Apun seperti biasa, boleh terus ke page kami Scoreboard Extra Time TV 9. Wish Raya banyak-banyak kat sana. Kita jumpa lagi insya-Allah 10 hari bulan nanti akan kembali bersiaran Scoreboard Extra Time TV 9. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Okey, baik. Terima kasih Aina Suzaili dengan cerita-cerita menarik yang dibawa menerusi segmen Ali. Wow, Aina Suzaili balik ke Kelantan beraya. Okey, tak apa. Kita tinggalkan cerita Aina Suzaili itu tadi. Kita nak beralih pula ke segmen Sukan Si bersama dengan wartawan hebatlah masa kini, Ira ataupun Zirah Syahid, yang minggu ini membawakan cerita tentang Zaki Sadri, kijang emas yang tiada tandingannya. Jom kita saksikan. Zaki Sadri, 51 tahun. Nama yang tidak asing lagi di dalam acara olahraga di Malaysia. Anak kelahiran Parit Buntar Perak ini merupakan atlet emas acara lompat jauh dan lompat kijang yang sentiasa meletakkan nama negara di peta dunia, terutamanya di pentas Asia. Di peringkat Asia Tenggara, tiada siapa mampu menggugat Zaki. Lebih membanggakan, Zaki pernah meraih emas berganda dalam 3 temasha Sukan Si yang berbeza. Pada pertama pemecah 16 meter punya barrier. Jadi untuk acara lompat kijang masa tu negara-negara Southeast Asia kan belum ada lagi yang buat 16 meter dan ke atas. Jadi kita yang pertama. Jadi bila sampai satu tahap, kami tinggalkan satu gap yang agak besar. Jadi mudahlah untuk saya ke depan tu, dalam 5 tahun ke depan tu saya tak ada pencabar. Memegang rekod kebangsaan selama 18 tahun dengan catatan 16.29 meter untuk acara lompat kijang. Dan 2 tahun lalu di Singapura, rekod tersebut akhirnya berjaya dipecahkan oleh jagoan masa kini Muhammad Hakimi Ismail. Jauh sekali merasa terkilan, Zaki menegaskan bangga dengan pencapaian Hakimi sekaligus mahu atlet tersebut terus mengukir kejayaan. Jadi saya harap untuk tahun 2017 ni, selain daripada Hakimi yang mendominasi acara lompat kijang, dan saya rasa dia boleh melakukannya di SEA Games kali ini. Dan saya harap juga kita ada atlet yang memenangi acara lompat jauh. Zaki kini berkhidmat sebagai penyelaras sukan Jabatan Korporat Petronas Pantai Timur di Kemaman, Terengganu. Namun, atas minat yang mendalam terhadap sukan olahraga, Zaki turut bertugas sebagai Ketua Jurulatih Olahraga Terengganu sejak 2006.
tanpa berselindung, jagoh lompat jauh dan kijang negara ini berharap agar ada legasi seperti Hakimi Ismail meneruskan perjuangan beliau dan mampu menakluki Asia. Baik, Scoreboard Extra Time kembali bersama dengan anda di penghujung Scoreboard Extra Time pada malam ini. Terima kasih kepada Ira dengan membawakan cerita tentang Zaki Sadri. Saya sejak awal bertugas di TV3 dulu, di Media Prima ini, memang banyak mengikuti perkembangan Zaki Sadri, seorang pelompat kijang yang begitu hebat sekali di negara kita. Baik, dipahamkan juga kehangatan saingan Sukan C yang kurang lebih mungkin ada 50-60 hari saja lagi. Kabarnya malam ini larian nombor diteruskan di utara tanah air di Kedah. Ini membabitkan Akmal Rizal juga turut terbabit dalam larian nombornya. InsyaAllah mereka akan selepas itu, lepas Raya Fitri, dipahamkan akan berada di Pulau Pinang, kemudian bergerak ke Perak, kemudian Kelantan sebelum berakhir pada 12 Ogos 2017 di Kuala Lumpur sebelum bermulanya temasya pada 19 Ogos 2017 Sukan C Kuala Lumpur 2017 ini, selepas kota Singapura menjadi tuan rumah. Harapan besar kita lah mengharapkan seluruh penyokong-penyokong peminat-peminat bangkit bersama untuk memberikan sokongan kepada kontinjen negara. Selain daripada memungut banyak pingat emas, kita juga nak jadi juara di laman sendiri. Baik, tinggalkan cerita tentang Sukan C ini, kita nak beralih kepada saingan bola sepak tempatan Liga Super, Liga Perdana dan sebagainya. Kita nak ikuti jadual-jadual perlawanan yang barangkali mungkin dah lama kita tak tengok jadual perlawanan bola sepak Liga Super ini dan Liga Perdana yang boleh anda ikuti dan hampiri venue-venue berdekatan untuk terus memberikan saingan dan juga sokongan kepada pasukan-pasukan kesayangan anda. Baik, 1 Julai 2017, seminggu selepas kita menyambut Aidilfitri, kita akan saksikan kembali PKNS FC berdepan dengan Melaka United di Stadium Shah Alam. Dan begitu juga dengan beberapa pelawanan-pelawanan lain, Selangor T-Team, JDT Pulau Pinang, Kedah dan Perak juga akan membuat perhitungan di Stadium Darul Aman dan insyaAllah itu akan kita bawakan secara langsung. Dan beberapa lagi pelawanan-pelawanan yang lain lebih menarik juga pada 30 Jun ini, saingan Liga Perdana MIC Maifa lawan KL, PDRM Sabah, Terengganu dan juga JDT di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah di Terengganu. Baik, Kuantan ATM, Negeri Sembilan Perlis, PKNP dan juga UITM juga akan turut beraksi selepas Aidilfitri ini nanti. Baik, itu dia antara jadual-jadual menarik yang membabitkan pasukan-pasukan kesayangan anda. Baik, 4 Julai dalam kumpulan A ini, aksi Piala Malaysia ya, Pahang berdepan dengan Negeri Sembilan, antaranya Perak, PKNS, Felda lawan Kuala Lumpur, semuanya 4 Julai. Ini membabitkan saingan dalam kumpulan B. Sementara kumpulan C, Kedah Melaka United di Stadium Darul Aman, Kelantan UITM di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru, Kelantan. Baik, kumpulan D, ini dia empat pasukan yang akan beraksi seperti mana yang dapat anda saksikan di kaca televisyen. Baik, itu dia antara yang menarik. Selain daripada saingan Liga Super, Piala Malaysia juga turut mengintai ataupun mencuri tumpuan kita untuk melihat pasukan-pasukan yang beraksi dalam perlawanan yang pertama ini. Baik, kita berada di penghujung Scoreboard Satem, tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu ada ucapan-ucapan Aidilfitri istimewa untuk anda peminat-peminat dan juga penonton-penonton Scoreboard Satem malam ini. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Karyano bin Ahmad Zamri, pemain bola sepak Perak FA dan Malaysia bawah 22 tahun, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Hai, saya Fitri Omar dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua peminat-peminat bola sepak di Malaysia. Hai, nama saya Matthew Davies, pemain bola sepak kebangsaan dan Pahang FA. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih semua. Halo semua, saya Ilyas Pasuic. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat bola sepak tanah air. Cheers. Hi, this is Ken Ilso. Just want to wish all Malaysian football fans selamat Hari Raya. Have a good one, guys. Assalamualaikum. Saya Bay Subri, ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya
IDFITRI kepada seluruh rakyat Malaysia terutama penyokong Pulau Pinang. Salam 00, Harian Pinang Harian. Hi, I'm Dan Lovren. I just want to wish to all my fans in Malaysia and all Malaysia football fans, Selamat Hari Raya. Baik, itu dia ucapan raya daripada pemain-pemain Liga Bola Sepak tempatan mewakili pasukan masing-masing. Dan jom kita saksikan pula ucapan hari raya daripada Ketua Jabatan Unit Sukan Media Prima dan juga Prime World dan juga pengurus unit sukan Media Prima. Jom kita saksikan. Saya Samsul Ismail, penunduk penyelaras di unit sukan Media Prima. Saya Samsul Ismail, penunduk penyelaras di unit sukan Media Prima. Ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua penonton setia Scoreboard yang menyokong kami selama ini. Juga kepada rakan-rakan setugas di meja penerbitan sukan, pada isteri dan anak-anak, adik-beradik saudara mara di Johor, Melaka, Terengganu dan di Selangor. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Pastikan anda berhemah dan berhati-hati di jalan raya. Moga kepulangan anda diraih bukan ditangisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai peminat-peminat rancangan Scoreboard Extra Time di TV 9. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan kepada anda semua selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Tidak dilupakan kepada seluruh adik-beradik saya, keluarga di Port Dickson, di Melaka, di Mantin dan juga tidak lupakan di Kuala Lumpur. Ingin saya sampaikan ialah kepada dua puteri saya, Azurin Ali Abu Bakar dan Sarah Khadijah Abu Bakar, cucu saya yang mahcur itu Ahmad Hanan, dan juga isteri yang tersayang Wardati Yusof bersama dengan ibu mertua Siti Khadijah Abu Bakar di Shah Alam. Janganlah kita sekali-kali melupakan golongan insan yang kurang berkemampuan. Pada atlet, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Buatlah persiapan yang terbaiknya untuk Sukan C di Kuala Lumpur bulan depan. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Baik, terima kasih Encik Abu Bakatan dan juga Encik Samsul, dua watak penting di sebalik unit Sukan Prime dan juga Media Prima. Saya juga ingin mewakili penerbit Noor Aisyah Masuan dan seluruh tenaga kerja sukan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua keluarga, sahabat-sahabat yang mengenali kami, yang mengikuti rancangan Scoreboard Extra Time. Kalau ada salah dan silap, kita minta maaf, maklum sajalah. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari melakukan kesilapan. InsyaAllah, kita akan berehat 2 minggu sebelum kita kembali bertemu dengan anda membawakan banyak lagi topik-topik, cerita-cerita menarik khususnya tentang Liga Bola Sepak Malaysia. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi, saya Tabah Syazwan Osman. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.